Lu ambil isinya? Bukan gue yang ambil isinya, Bang. Lu tahu siapa yang ngambil? Gue tahu, Bang. Om Bundan, kayaknya yang nanti malam kita tunda. Kenapa, Pak? Apoy masih sibuk sama bininya. Oh, saya paham. Nanti biar saya atur. Makasih, Mbak Munen. Sama-sama. Operasi apa, Mas, malam-malam? Operasi zebra. Pak. Oh, kan? Gara-gara berapa sih teriak-teriak? Yanti denger tuh, keluar marah tuh. Nah, aku cuma nanya orang popo. Orang popo, orang popo. Gak maaf. Agak, gak ada maaf. Tak ada maaf bagiku loh. Agak, gak dimaafin. Permisi. Iya, iya, iya. Hana, pucuk dicinta ulam tiba. Assalamualaikum, Hana. Waalaikumsalam. Hana mau kemana? Mau buang sampah. Hana, Amba boleh tanya sesuatu? Kira-kira Fatin dengan Abang Tommy mau kemana ya, Hana? Oh, katanya sih mau ke pasar krokot. Pasar krokot? Iya, Wan. Pasar krokot ada Bang Faang ya kan, Wan? Nggak, buang sampah saja cantik ya. Saya permisi dulu kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa, Fatin? Anda nggak mau pingsan, nggak usah dipegangin. Ah. Anda kuat. Gue sama Alam udah lancang buka karung isi duit haram itu, Bang. Lu ambil isinya? Bukan gue yang ambil isinya, Bang. Lu tahu siapa yang ngambil? Gue tahu, Bang. Apa yang lu lihat isi dalam karungnya? Kertas. Bang. Lu jaga rahasia ini. Iya, Bang. Sekarang lu boleh pergi. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina ngapain? Ya, udah masuk, Pak. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Pulsa, Mbak, handphone. Indra. Kenapa, Nak? Diego masih ngerencanain mau ngambil uang di Makmur. Lu jangan kepo, paham? Ndra, gua ingetin sama lu. Lu jangan ikutin Diego ngambil uang haram itu. Kenapa? Lu iri? Lu gak diajak oleh Bang Diego? Ternyata benar kan? Awas lu bacot! Berarti lu! Lu sama Diego masih ngerencanain mau ngambil uang haram. Enggak, gua ingetin sama lu. Kalau lu mau jalanin rencana lu sama Diego, jangan bawa guntur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Nah, you kenapa larang-larang Guntur sama Diego? Enggak, Bang. Bukan begitu, Bang. Maksudnya... Stifar, Nal. Stifar! Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you.
Mama Utun, Ayah Utun ke dalam dulu ya, naruh ember. Mama Utun gak mau ikut ke dalam. Udah. Kalau Ayah Utun keluar, baru Mama Utun ikut. Nak Yanti. Enggak, Pak. Maaf. Kenapa ya jadi marah? Ya enak. Yanti gak marah sama Mas Apoy, Pak D. Yang marah itu Dede Utun. Yanti permisi ke dalam, Pak D. Assalamualaikum. Yan. Waalaikumsalam. Kok bisa ya? Dede Utun kan di dalam perut gak bisa marah-marah ini. Bisa lah. Dede Utun dalam perut, nyetrum ke mulut Yanti. Makanya tuh, gara-gara bapak jadi ribut tuh rumah tangga orang. Aku gak apa-apa. Tadi bapak teriak-teriak. Teriak-teriak? Memang aku Tarzan, teriak-teriak. Yang terus Hasan, duyo. Gak mau disalahin. Mama Utun kan ngeliat sendiri undangannya tadi dari Paru. Mau lihat lagi? Soalnya Mama Utun, kalau sampai Ayah Utun gak dateng, nanti Paru ngadu yang enggak sama Umi. Enggak, Mas. Boleh. Masa Yanti ngelarang. Enggak apa-apa. Kalau Mas mau pergi, enggak apa-apa. Underlove. Yaudah, Ayah Utun tambah semangat. Ayah Utun ganti baju dulu Mama Utun. Monggo. Kita ikut ya, Nak. Assalamualaikum, Lam. Gue terpaksa ngaku sama Bang Rohmat. Alhamdulillah, Bang Rohmat maafin. Sekarang gue bisa lebih tenang. Iya, Lam. Lo kalau begitu udah sembuh, langsung ke Makmur ya. Oke, Lam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Dina, lo kenapa? Gue sekarang bisa lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bang, laporan perduanya. Siapa muntuh? Kenapa kau masih di sini? Sukirman saudaraku, lu tanya dong, gue dari mana? Tanya dong! Tanya apa? Tanya apa? Tanya apa, ayo, apa, ayo! Guntur muridku, Ustadz Darati, bro. Bagus, dikit. Man, lu tahu nggak? Gue ini abis ceramah di luar. Ini pertama kali dalam sejarah hidup gua sebagai ustadz pertama kali ceramah di luar pasar Makmur. Sukirman saudaraku, tanya dong, bagaimana pengalaman pertama gua ceramah di luar pasar Makmur? Tanya ya? Iya. Cuma saya tidak tertarik dengan pengalaman kau itu. Astagfirullahaladzim. Diego. Udah, kita dengerin. Diego, nih, lu bilang ke temen lu, hormat sedikit sama Ustadz Al-Untu, Ustadz Kondang yang diberikan karomah. Ya Bang Ustadz, Man, lu hormatin dong, hargain. Ini gimana pun juga, ini guru gua. Ya Bang, dikit aja hargainnya. Diam kamu, Untu. Bagus.
Ya udah Bang Ustaz, Guntur balik dulu ya ke lapak. Guntur mau bantu Bang Koreng untuk lapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guntur. Salam, hei, bukan rantang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man, saya cuma mau kasih tahu ke kamu. Nanti malam saya dan Rohmat akan nemenin kamu jaga. Siapa Bang? Bukannya besok malam baru jadwalnya Bang Bondan jaga? Ya saya tahu, tapi saya udah janji sama Rohmat untuk nemenin kamu. Siap, saya siap jaga Bang. Makasih Mat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suki mas saudaraku, Ustaz pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saudaraku, Ustaz Kondang. Iya, Ustaz Kondang, kondangan. Dulu, kau itu mau-mau saja dibodohin sama itu Ustaz. Gimana pun juga deh guru gua man. Bahaya. Nanti malam yang ngejaga semuanya petinggi-petinggi makmur. Gak berani lu, Bang. Ini gue gak suka kan. Remehin gue. Gue bukan gak berani, tapi gue gak mau ambil resiko. Terus, nanti malam gimana, Bang? Kita lihat ntar. Oke, Vi. Gua jaga nanti malam. Hati-hati. Eh, beneran. Gua gak bercanda. Gua nyuruh lu hati-hati. Karena sekarang, lu mesti ingat. Ada hati yang lain. Yang pengen lo selamat. Maksud lo? Hatinya Abibah.